Berhari-hari ini, saat momentum Lebaran, kendaraan plat B alias Jakarta membanjiri di sepanjang jalanan kota Solo, Jawa Tengah. Sepanjang mata memandang, plat yang identik dengan pemudik ini pun mudah dijumpai. Tak ayal, kondisi lalu lintas kota kelahiran Presiden Joko Widodo ini pun layaknya ibu kota Jakarta. Bagaimana pantauan terkininya dan juga saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada rekan Tara Wahyu. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat siang Dea dan selamat siang Tribuners. Di hari kelima Lebaran saat ini, kondisi kota Solo memang terbilang sangat padat, apalagi saat ini dibanjiri oleh kendaraan roda empat. Tak banyak, banyaknya roda empat ini dipenuhi oleh mereka wisatawan dari berbagai kota, terutama di kota Jakarta yang saat ini banyak dijumpai plat-plat dari Jakarta berada di kota Solo. Dari pantauan tadi pagi sendiri, di salah satu ruas jalan di Tugu Wisnu juga terpantau banyak kendaraan roda empat yang masih memasuki kota Solo. Selain di jalanan atau di ruas jalan, kepadatan juga banyak dikunjungi wisatawan di salah satu pusat perbelanjaan, salah satunya di Solo Grand Mall, di mana sehari bisa sekitar 20.000 pengunjung mall yang datang untuk menghabiskan sisa liburan mereka. Untuk arus baliknya sendiri dari dinas perhubungan memprediksi akan terjadi pada hari Sabtu besok, di mana kemungkinan para wisatawan ini juga akan mulai meninggalkan kota Solo dan meninggalkan kota Solo. Saat ini sendiri ada sekitar 4.000 kendaraan yang itu dia. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara terkait kondisi terkini di Kota Solo bersama Ari Wibowo selaku Kabid Lalu Lintas. Berikut liputan lengkapnya. Untuk hari kelima Lebaran hari ini saat ini adalah ini masih pagi, masih normal, namun biasanya ketika siang setelah Jumatan sekarang mungkin sudah mulai padat nantinya. Dominasi tadi kami putar-putar juga ke kawasan wisata kuliner, pusat oleh-oleh maupun pusat perbelanjaan, di mana mungkin para pemudik ingin berbelanja untuk memberikan oleh-oleh maupun makan siang dengan keluarganya. Untuk kendaraan dinominasi roda 2 atau roda 4, Pak? Untuk roda 4 masih mendominasi, cuman memang kalau secara jumlahnya kendaraan roda 2 juga lebih tinggi pastinya. Ini didominasi plat mana, Pak? Untuk plat dari pantauan kami baik di central control room ini ataupun di lapangan, plat nomor seperti B, terus juga D, terus kemarin T juga ada, L maupun N, itu juga banyak mendominasi di kota Surakarta. Oke. Untuk datanya sendiri sudah ada berapa kendaraan yang memasuki kota Solo? Untuk kota Surakarta, untuk Lebaran kemarin 2 hari sempat menurun ya Mbak ya, sampai 370-an ribu saja. Namun sekarang sudah meningkat, kemarin data terakhir itu sudah meningkat ke 423 ribu kendaraan keluar dan masuk perhitungan dari 7 titik traffic counting batas kota. Namun ini masih di bawah dari rata-rata arus mudik kemarin ya, sekitar 500 ribu. Kawasan yang diwaspadai Pak? Kawasan diwaspadai untuk kemacetan, kita di kawasan wisata kuliner seperti di antara enggak simpang Ngapeman ke selatan di Jalan Nenggowongso, terus di Slamet Riyadi mulai dari Kleco, Parokakerten, Purwosari, Gendengan, Pasar Pon maupun Nunungan juga cukup padat, perlu kita waspadai. Yang berikutnya di kawasan Klodran, exit tol, banyak masyarakat sudah mulai meninggalkan kota Surakarta. Terus juga perlintasan sebidang kereta api Mbak, itu juga penting karena frekuensi kereta api sangat meningkat. Ekstra Lebaran ada kereta api sehingga seringkali membuka nutup. Dan terakhir juga kawasan sentral bisnis distrik seperti Klewer, Joyudan, Singosari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!